السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعلم ايها الناس فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين سيدنا جمعه رحمكم الله صار علماء سلف yang bernama الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى pernah bertemu oleh seseorang Kemudian Al-Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tersebut, "Kam atat alaik?" Berapa umur yang telah engkau lewati di atas muka bumi ini? Maka seorang tersebut mengatakan kepada Al-Fudail bin Iyad, "Situ nasana." Sekarang umurku 60 tahun, hai Syekh. Sekarang umurku 60 tahun kata orang tersebut. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, Fa anta mundhu sittina sanah tasira ila rabbik yushiku an tablugh. Berarti engkau selama 60 tahun ini berjalan menuju rabb dan bisa jadi sebentar lagi engkau akan sampai ke tujuan. Maka kemudian orang tersebut mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad berkata kepada orang tersebut, "Ata'rifu tafsirahu?" Tahukah engkau apa makna dari kalimat yang engkau ucapkan tadi istirja? Kalau Fudail bin Iyad menjelaskan. Ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut dia akan paham. bahwa saya adalah seorang hamba Allah dan saya pasti akan kembali kepada Allah. Faman 'alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya seorang hamba dan akan kembali kepada Allah, maka dia pasti tahu bahwa dirinya itu pasti akan mati di atas muka bumi ini. Bahwa dirinya ini pasti akan berakhir di atas muka bumi ini kehidupannya. Ketika dia menyadari bahwa dirinya itu pasti akan mati di atas muka bumi ini dia pasti akan sadar bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah di hari kiamat. yakni dia akan dibangkitkan dari alam kematiannya, dari alam kuburnya menuju alam yang kekal itu alam akhirat dan Allah azza wa jalla akan berdirikan dirinya di hadapannya. Allah azza wa jalla akan berdirikan orang tersebut di hadapan Allah azza wa jalla dan Allah akan bertanya kepada orang tersebut dari amal-amal yang dia lakukan di atas muka bumi ini, mas'ul. Dia akan ditanya oleh Allah azza wa jalla. Dia akan mempertanggungjawabkan dari amal-amal yang dia lakukan tersebut. Wa man alima annahu mas'ul Dan barang siapa yang menyadari bahwa dirinya pasti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Allah, pasti dia akan mempersiapkan jawabannya di atas muka bumi ini. Allahu akbar. Nasihat yang luar biasa ikhwan dari seorang ulama salaf. Maka orang itu bertanya kepada Al-Fudail bin ayat "Wa kalau begitu wahai, oh, 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 Al-Fudail, bagaimana agar aku bisa selamat? Maka Fudail mengatakan ya, sirah, itu mudah. Mahinya apa itu kata dirinya? Tuhsinu fi ma baqiya yughfar ma Perbaiki sisa umurmu yang Allah berikan ini, ikhwan. Perbaiki sisa umurmu yang Allah berikan. Karena ketika 60 tahun, bisa jadi sebentar lagi Allah Azza wa Jalla akan cabut nyawamu. Karena umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, amar umatku bayna sibtin wa wa man yajuzu Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit yang melampaui itu. Maka Fudail mengatakan, Tuhsinu Fi ma bakiya. Yughfar laka ma madha perbaiki sisa umurmu ini beramal saleh pada sisa umurmu ini maka Allah azza wajalla akan ampuni dosa-dosamu yang lalu insyaallah فَإِنَّكَ إِذَا أَسَأْتَ فِيهَا بَقِيَا أُخِذْتَ بِمَا مَضَى وَفِي مَا بَقِيَا Karena ketika engkau berbuat keburukan, berbuat kedurhakaan, berbuat maksiat, dosa, pada sisa umurmu ini, maka Allah Azza wa Jalla akan mengazabmu dari dosa-dosa yang engkau lakukan kemarin dan sisa umurmu tersebut. Allahu Akbar. Ikhwan, kita berada di penghujung Ramadhan. Kita berada di garis finish Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Ramadan akan pergi. Dan kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali atau tidak. Ya Allah. Seorang ulama salaf ketika 10 hari terakhir. Beliau bangun dan membangunkan keluarganya. Anaknya, istrinya. Mengatakan kepada keluarganya tersebut. Wahai, saud, wahai, saud, wahai keluarga wahai, wahai keluargaku, Berbekallah kalian, beramallah kalian. Karena kalian tidak tahu apakah Allah Azza wa Jalla akan mempertemukan diri kalian lagi dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, كَيْفَ lil Al Mu'min 'ala firaq فِرَاقِ رَمَضَانِ دُمُوعِي وَهُوَ لَا يَدْرِي هَلْ بَقِيَ فِي عُمْرِهِ إِلَيْهِ Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, Bagaimana air mata seorang mukmin tidak menangis? Bagaimana air mata seorang mukmin tidak menetes ketika dia berpisah dengan Ramadan? Karena dia tidak tahu apakah di sisa umurnya Allah Azza wa Jalla akan pertemukan kembali dengan Ramadan atau tidak. Engkau enggak tahu dia sama sekali. Wahai orang-orang yang masih bermaksiat ketika Ramadan, wahai orang-orang yang masih lalai dan lengah ketika Ramadan, ingat garis finish sebentar lagi akan kita masuki. Para ulama mengatakan al-ibratu bi nihayat, la bi bidayat. Yang menjadi standar ukuran itu ketika baik di akhir, ketika sempurna di akhir, bukan ketika buruk di awal. Mungkin ada orang-orang kaum muslimin yang ketika memulai Ramadannya dengan sesuatu yang tidak baik. Dia lalai, dia lengah untuk mempersiapkan Ramadan ini, tapi masih ada waktu ya. Masih ada waktu di sisa-sisa Ramadan ini, ikhwan. Jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah ampuni dosa kita ketika selesai Ramadan ini, ikhwan. Jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keutamaan dari malam seribu bulan, Lailatul Jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan Jadikan diri kita dari api neraka ketika selesai Ramadan. Jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah ampuni dosa-dosa kita ketika selesai Ramadan, ikhwan. Jangan jadikan diri kita sebaliknya, ikhwan. Jangan jadikan diri kita sebaliknya ketika di awal kita sudah lalai, ketika di awal kita sudah kita start kurang bagus untuk menyi untuk menyiapkan Ramadan, untuk mempersiapkan Ramadan, dan ternyata itu kita lanjutkan kesalahan tersebut sampai akhir Ramadan lah, ikhwan sisa-sisa Ramadan ini, ikhwan. Perbaiki benar-benar, ikhwan. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad kepada seseorang yang umurnya 60 tahun. Yang bisa jadi sebentar lagi dia akan dijemput oleh Allah. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka khatib mengajak kepada diri khatib dan antum sekalian, ikhwan. Kita tidak tahu sama sekali. Apakah tahun depan Allah Azza wa Jalla masih takdirkan kita bertemu dengan Ramadan atau tidak. بارك الله لي ولكم في القران العظيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا برواصيتك بعد أسأل صحابي جليل صحابة مولية ينبرنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل Jadilah engkau di dunia wahai Abdullah bin Umar seperti orang asing atau seorang musafir perantau. Allah. Seorang mukmin yang cerdas, dia tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadinya. Seorang mukmin yang mau berfikir, dia tahu bahwa dunia ini bukan kampung halamannya. Karena kampung halaman kita aslinya ada di surga Allah Azza wa Jalla. Ayah dan ibu kita dari sana. Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam. Lima Qayyim al jawziya rahimahullah taala mengatakan sudah menjadi fitrah bagi seorang manusia, bagi seorang muslim dan muslimah hatinya itu selalu terpaut nikmat kepada negeri akhirat. Kangen kepada negeri akhirat itu kepada surga Allah azza Kenapa? Karena dari sanalah kita berasal. Di sanalah ayah dan ibu kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Di sanalah kampung abadi kita, ikhwan. Kampung halaman kita. Wahai orang-orang yang masih tersibukkan dengan dunia luar biasa. Penghujung Ramadan ini perhatikan baik-baik. Allah Azza wa Jalla hanya minta 10 hari kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla benar-benar luar biasa. Bahkan hanya bukan 10 malam, bukan hanya 10 hari. Dari 365 hari, masihkah kita sibukkan diri kita dengan dunia lupa dengan akhirat? Masihkah kita sibukkan diri kita dengan dunia dan dunia harta luar biasa? Lupa untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Padahal itu adalah kampung ahlaman kita akhirat, ikhwan. Apa yang akan kita bawa, ikhwan? Apa bekal kita, ikhwan? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Ketika beliau nazak, margu sakaratul maut, beliau menangis. Para sahabat di sampingnya mengatakan, Ya Abu Hurairah, kenapa aku menangis? Engkau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Aku menangis bukan aku takut berpisah dengan dunia, bukan itu sama sekali. Tapi aku menangis karena bekalku masih sedikit sedangkan perjalananku setelah ini panjang." Allahu Akbar Abu Hurairah. Bekalku masih sedikit kata Abu Hurairah, sedangkan perjalananku setelah kematian ini panjang luar biasa. Nah, aku tidak tahu nanti di penghujung hanya ada dua. Allah Azza wa Jalla akan berikan rahmatnya kepada diriku untuk masuk ke dalam surganya. Atau ternyata Allah campakkan diriku menuju ke neraka. Aku tidak tahu sama sekali. Allahu Akbar. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ikhwan. Bagaimana kita? Bagaimana amal kita ikhwan? Bagaimana iman kita? Bagaimana ilmu kita? Tidak ada jaminan sama sekali dosa-dosa kita pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ikhwan. Gak ada jaminan sama sekali apakah amal saleh kita sudah pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tenang. Amal kita masih berantakan. Hisab kita masih menegangkan, ikhwan. Tapi tenang, seakan-akan kita mendapatkan surga Allah wa ta'ala. Ingat, ikhwan. Di penghujung Ramadan ini, tutup Ramadan ini dengan kebaikan. Tutup Ramadan ini agar Allah Azza wa Jalla rahmati kehidupan kita. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah dengan kebaikan bukan dengan keburukan, bukan dengan kelalaian. Tidak. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khatib dan antum semua, menjadikan motivasi bagi diri kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang benar-benar mengejar di sisa-sisa Ramadan ini. الله عز وجل عليه وسلم نفسنا حقًا ، ومع الله الله عز وجل من نفسنا من الله مع رمضان اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كأبارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انه سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بمغفرتك اللهم اختم لنا شهر رمضان من عدق من نيرانك اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان اللهم اعد علينا شهر رمضان اعواما عديدة وازمنة مديدة ونحن في صحة وعافية والاستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه